Selamat malam, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pemuda, dan taruna serta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi kita semua. Hidup berkenan kepada Tuhan adalah dambaan setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Mengapa demikian? Karena ketika kita hidup berkenan kepadanya, maka berkatnya akan senantiasa tercurah dalam hidup. Bagaimanakah agar hidup kita menjadi sebuah persembahan hidup yang berkenan kepadanya? Mari belajar dari perenungan firman di hari ini. Pemberitaan firman Tuhan akan disampaikan oleh Nyonya Claudia G. Ndolu Isliko, STH. Mari jemaat persiapkan hati kita untuk masuk dalam tahta kekudusan Allah. Kami persilakan jemaat bersaat teduh secara pribadi. Jemaat, kami undang berdiri, kita angkat pujian dari nyanyian Kidung Baru nomor 8, bait pertama dan kedua. Kita berdoa kepada Allah. Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan selama sepekan yang lalu. Memulai kehidupan kami di pekan yang baru ini, kami datang untuk beribadah, sujud sembah, dan memuji nama Tuhan. Berkenanlah Engkau hadir dan menguduskan ibadah saat ini, ya Bapa. Kami pun sadar dan mengakui segala dosa dan kesalahan kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami, maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera, ya Bapa, serta perbaharuilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu. Sebab hanya oleh rahmat-Mu dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu serta melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup kami. Sehingga melalui kami, banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat disilakan duduk. Kita akan membaca Mazmur dari Mazmur 33, bait 1 sampai bait 11. Kita akan membacakan secara berbalasan. Mazmur 33 ayat 1
sampai 11. Puji-pujian kepada Allah Israel. Bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gembus 10 tali. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru, petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang kepada keadilan dan hukum, bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Oleh firman Tuhan, langit telah dijadikan, oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Ia mengumpulkan air laut seperti dalam bendungan, ia menaruh samudera raya ke dalam wadah. Biarlah segenap bumi takut kepada Tuhan, biarlah semua penduduk dunia gentar terhadap Dia. Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Tuhan menggagalkan rencana bangsa-bangsa, Ia meniadakan rancangan suku-suku bangsa. Tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya, rancangan hatinya turun-temurun. Jemaat kita sambut menyanyikan pujian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 4, bait 1 dan 2. Angkatlah hatimu pada Tuhan, bunyikan kecapi dan menari. Jangan lupa bawa persembahan, mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak, sorak haleluya. Ajak teman bernyanyilah terus. Janganlah mengaku anak Tuhan jika engkau mengeraskan hati. Jadilah pelaku firman Tuhan. Mari kawan, ajak teman sama menyembah. Sorak, sorak, sorak haleluya. Mari, mari, mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang maha kudus. Mari kawan, ajak teman bernyanyilah terus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu, marilah kita berdoa memohon pimpinan dari Roh Kudus. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena pada malam hari ini Tuhan mengizinkan kami untuk beribadah bersama, dan juga Tuhan mengizinkan kami untuk bersama-sama membaca dan merenungkan firman. Karena itu biarlah Tuhan, Engkau yang memenuhi hati dan pikiran kami. Engkau menolong kami untuk dapat mengerti maksud daripada firman-Mu. Dan lebih dari itu Tuhan menolong kami untuk dapat melakukannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Mampukan hamba-Mu untuk dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu sesuai dengan kehendak dan pimpinan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, ampunilah semua dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Dari Amsal pasal 20 ayat 4 sampai ayatnya yang kelima.
Amsal 20 ayat 4 sampai ayat yang kelima. Pada musim dingin si pemalas tidak membajak. Jikalau ia mencari pada musim menuai, maka tidak ada apa-apa. Rancangan di dalam hati manusia itu seperti air yang dalam, tetapi orang yang pandai tahu menimbanya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Haleluya. 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 Silakan duduk. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Kitab Amsal adalah salah satu kitab yang terkenal di kalangan orang Kristen atau di kalangan orang percaya. Ayat-ayat dalam Kitab Amsal kerap kali dikutip dalam peribahasa-peribahasa atau di dalam nasihat-nasihat ataupun juga dikutip di dalam perbincangan sehari-hari. Sebagian besar kitab Amsal ini ditulis oleh Raja Salomo, seorang raja yang terkenal karena hikmatnya. Dan memang kitab Amsal merupakan kitab pengajaran hikmat yang berisikan bahan pendidikan tradisional yang digunakan dalam pendidikan umat Israel. Dan juga bahkan dapat digunakan sampai kita saat sekarang ini. Kitab Amsal menggambarkan kehidupan manusia dengan cara membandingkan kehidupan orang berhikmat dan orang bebal, membandingkan kehidupan orang benar dan orang fasik, orang yang benar dan orang yang jahat, dalam berbagai keadaan, dengan tujuan supaya manusia hidup dalam hikmat Tuhan, yaitu hidup berdasarkan takut akan Tuhan. Seperti pembacaan pada malam hari ini dari Amsal 20 ayat 4 sampai 5, mau mengajarkan kepada kita tindakan atau sikap hidup yang berhikmat dan yang tidak berhikmat. Ayat 4 berbicara tentang penggunaan waktu yang tepat. Penggunaan waktu yang tepat akan mendatangkan kebaikan atau keuntungan. Sebaliknya, penggunaan waktu yang tidak tepat akan mendatangkan kemalangan atau kerugian. Si pemalas, orang yang malas untuk bekerja, tidak menggunakan waktunya dengan baik dan tepat. Pada musim dingin, yang dimaksudkan di sini menunjukkan kepada awal musim penghujan di Israel, yang mana di Israel pada awal musim penghujan ini adalah saatnya orang untuk menanam benih. Karena ketika hujan turun, tanah menjadi lunak sehingga siap dibajak dan ditanami. Jika waktu ini lewat, waktu awal musim hujan ini lewat dengan sia-sia, maka dipastikan bahwa orang yang melewatkan waktu ini dengan sia-sia tidak akan mendapatkan hasil apapun pada saat musim menuai tiba. Ayat yang kelima mengatakan manusia mempunyai rencana atau cita-cita dalam hidupnya yang dirancangkannya sedemikian rupa yang tentu tujuannya adalah untuk mendatangkan kebaikan dalam hidupnya. Rencana dapat menjadi sia-sia. Rencana dapat menjadi mimpi belaka jika tidak diwujud nyatakan di dalam hidup.
Dan hanya orang-orang berhikmat yang dapat membuat rencana dalam hatinya itu terwujud dalam hidupnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pengajaran hikmat yang kita baca hari ini mau mengajarkan kita untuk menggunakan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya. Karena waktu itu adalah anugerah Tuhan. Sama seperti lagu yang seringkali kita nyanyikan, yang mengingatkan kita, pakailah waktu anugerah Tuhan. Karena sekali waktu itu berlalu, dia tidak akan bisa kembali lagi. Lakukanlah hal-hal yang tepat, lakukanlah hal-hal yang benar di waktu yang tepat, supaya kita mendapatkan hasil yang terbaik pada saatnya. Janganlah menyia-nyiakan waktu anugerah Tuhan itu dengan alasan apapun, apalagi dengan alasan malas. Dari awal diciptakannya, manusia diciptakan Tuhan untuk bekerja. Tuhan merencanakan manusia untuk bekerja. Karena itu manusia ditempatkan di dalam Taman Eden, lalu diberikan tugas oleh Tuhan. Tugasnya adalah untuk menjaga dan merawat semua yang sudah Tuhan ciptakan. Itu berarti bahwa kerja itu merupakan bagian dari rencana Tuhan. Karena itu, Kitab Amsal menegaskan bahwa perilaku orang berhikmat adalah rajin bekerja, sehingga dapat menghasilkan sesuatu yang baik pada waktunya. Hanya orang-orang yang rajin yang dapat mewujudnyatakan rencana-rencana yang tersimpan dalam hatinya. Sedangkan bagi orang-orang malas, rencana hanya akan menjadi mimpi tanpa pernah menjadi kenyataan. Di masa pandemi ini, di saat kita harus lebih banyak menghabiskan waktu kita di rumah, bukanlah menjadi alasan bagi kita untuk bermalas-malasan. Menghabiskan waktu di rumah bukan menjadi sebuah alasan untuk bermalas-malasan dan tidak menghasilkan apa-apa. Karena dengan teknologi yang canggih seperti saat ini, apalagi kita berada di ibu kota negara, segala sesuatu mudah untuk kita jangkau. Ada begitu banyak hal bermanfaat yang bisa kita lakukan walaupun kita hanya stay at home. Walaupun kita hanya ada di rumah. Tapi ada begitu banyak hal yang bisa kita lakukan dan itu adalah hal-hal yang bermanfaat. Orang bisa banyak sekali belajar, menimba ilmu, menambah pengetahuan, wawasan, dan bahkan menambah keahlian di masa ini. Orang bisa mengikuti berbagai jenis webinar, seminar-seminar online yang dilakukan tentang apa saja. Dari berbagai sumber bisa didapatkan dan bahkan dari berbagai negara. Hal yang mungkin tidak bisa kita dapatkan atau kita lakukan kalau tidak ada dalam masa seperti sekarang ini. Kita tidak mungkin pergi ke Amerika hanya untuk mengikuti satu seminar yang dilakukan 1 atau 2 jam. Tapi dalam keadaan sekarang, ketika teknologi sangat maju, itu bisa kita lakukan. Itu artinya ada banyak kesempatan bagi kita untuk melakukan banyak hal yang berguna. Dan kegiatan-kegiatan atau misalnya webinar ataupun pelatihan-pelatihan yang dilakukan itu yang bisa kita ikuti, banyak juga yang dilakukan secara gratis. Kita tidak perlu membayar untuk mengikutinya. Kita tidak perlu membayar
untuk berlatih. Mengikuti berbagai webinar, mengikuti berbagai pelatihan-pelatihan yang dilakukan secara online, itu akan menambah wawasan dan keahlian kita. Semalam saya chatting atau ngobrol dengan salah satu pemudi gereja yang juga bergereja di Karis. Dan pemudi ini mengatakan ada positifnya juga ya corona ini. Soft skill bisa bertambah dan hobi-hobi yang tertunda bisa terrealisasikan. Ini bukan berarti bahwa pemudi ini bersyukur ada pandemi. Tetapi dia bersyukur karena walaupun ada dalam masa pandemi, kita bisa tetap belajar. Kita bisa tetap berkembang. Dan kita malah bisa semakin maju pada masa seperti ini. Ini salah satu bukti bahwa tidak ada alasan untuk tidak melakukan apa-apa yang berguna di saat harus stay at home. Ini juga merupakan contoh orang yang melakukan hal yang tepat di waktu yang tepat, sehingga akan menghasilkan sesuatu yang berguna pada waktunya. Di masa pandemi ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, ada banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Tetapi di saat yang sama, ada juga lapangan-lapangan kerja baru yang terbentuk. Ada juga lapangan-lapangan kerja baru yang tercipta di masa pandemi ini. Dan banyak orang mendapatkan pekerjaan atau pekerjaan yang baru atau mendapatkan bahwa usahanya justru semakin maju di masa pandemi ini. Saya lanjutkan obrolan, cerita tentang obrolan saya semalam. Pemudi Karis ini mengatakan, lebih lanjut dia menceritakan bahwa di masa pandemi ini, bisnis yang dia rintis selama ini justru semakin maju. Dan sekarang dia mendapatkan hasil jerih payah yang dia sebut lumayan wah. Dari hati yang sangat bersyukur, dan kami bersama-sama bersyukur karena menyadari bahwa Tuhan tidak pernah berhenti memberkati setiap usaha dan jerih lelah yang dilakukan oleh anak-anak-Nya dalam situasi apapun. Tidak ada sebuah situasi di dunia ini yang mampu menghalangi Tuhan untuk memberkati dan mencurahkan berkat-Nya buat setiap anak-Nya yang mau berusaha dan yang mau mengandalkan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, malam ini kita dinasihati oleh penulis kitab Amsal. Mari kita gunakan waktu anugerah Tuhan untuk melakukan hal-hal yang tepat di waktu yang tepat. Karena hanya orang-orang yang mau bekerja keras dalam situasi apapun dan yang mau melakukan hal-hal yang tepat di waktu yang tepat,
yang akan dapat membuat rencana-rencana dalam hatinya menjadi kenyataan. Tuhan pasti akan memberkati setiap jerih lelah anak-anak-Nya. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menaikkan syafaat kita kepada Allah. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan karena pada malam hari ini kami boleh dinasehati lewat pembacaan Alkitab dan perenungan firman-Mu. Untuk menggunakan waktu anugerah Tuhan dengan sebaik-baiknya. Untuk dapat melakukan hal-hal yang tepat di waktu yang tepat. Sehingga pada waktu yang tepat yang Tuhan izinkan, kami akan dapat mendapatkan hasil yang baik. Dan pada waktu yang tepat, kami akan dapat mewujudnyatakan rencana-rencana, impian-impian yang ada di dalam hati kami. Karena itu ya Tuhan, kami mohon, berikanlah hikmat-Mu untuk menuntun kami, supaya kami dapat menggunakan waktu yang ada dengan situasi yang ada pada saat ini dengan sebaik-baiknya, dengan sebijaksana mungkin, agar walaupun di dalam saat yang dimana semua harus serba terbatasi, tetapi kami boleh terus melakukan hal-hal yang baik, kami boleh terus berkarya dan berusaha, dan kehidupan kami bahkan boleh terus maju dan maju karena Tuhan menuntun, Tuhan memimpin, dan Tuhan memberkati kami. Bapa dalam surga, malam hari ini kami berdoa. Kami memohon kepada-Mu, belas kasihan-Mu ya Tuhan, agar pandemi ini boleh segera berakhir dari muka bumi ini. Usaha-usaha yang telah dilakukan oleh pemerintah kami, Tuhan tolong berkati agar semuanya dapat memberikan hasil yang terbaik. Vaksin yang akan dilakukan di seluruh Indonesia ini, Tuhan Yesus berkati agar semuanya dapat berjalan dengan baik. Dan proses ini Tuhan, oleh izin Tuhan, boleh menjadi alat bagi kami untuk mengatasi pandemi ini. Kami juga berdoa mohon Tuhan memberkati pemerintah kami, orang-orang yang bekerja keras, berjeri lelah untuk mengatur bangsa dan negara ini. Tuhan berikan mereka hikmat-Mu. Tuhan memampukan mereka dengan kekuatan yang daripada-Mu. Hikmat Tuhan memenuhi mereka untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan sebaik-baiknya. Tuhan menjauhkan mereka dari sakit penyakit dan dari semua yang jahat dan buruk
Tuhan menjaga dan melindungi pemerintah kami dan keluarga mereka, agar dalam perlindungan Tuhan, mereka semua berada dalam keadaan aman dan sehat, dan dengan demikian mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Kami juga berdoa untuk gereja-Mu di tengah-tengah masa pandemi ini. Gereja juga berada dalam pergumulan-pergumulannya. Tapi kami mohon biarlah pergumulan-pergumulan itu tidak membuat gereja-Mu berhenti untuk melayani. Tidak membuat gereja-Mu untuk berhenti menjadi saluran kasih dan berkat bagi sekeliling. Tetapi biarlah Tuhan, di dalam masa-masa sulit ini, gereja-Mu Tuhan dapat menjadi saluran kasih dan berkat bagi semua orang yang ada di sekelilingnya. Sehingga dengan demikian Tuhan, kehadiran gereja-Mu boleh memuliakan nama-Mu. Lewat kehadiran gereja-Mu, nama Tuhan dikenal dan dipermuliakan. Tuhan memberkati GPIB Jemaat Karis, Tuhan memberkati Bapak Pendeta Raintung sebagai Ketua Majelis Jemaat, Tuhan memberkati para presbiter, Tuhan memberkati semua pelayan yang ada di dalam jemaat ini, yang bertugas dengan tugas dan talentanya masing-masing, Tuhan memberkati semuanya. Agar pelayanan dapat terus berjalan dengan baik, dan agar apa yang dilakukan boleh berkenan kepada Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan menjaga, melindungi, dan memberkati juga semua jemaat GPIB Karis. Menjauhkan kami semua dari segala sakit penyakit, dari paparan COVID-19, jauhkan kami dari semua bencana, Tuhan jauhkan di dalam kehidupan kami. Biarlah kehidupan kami terus kami sandarkan dan gantungkan hanya di dalam pengharapan kami kepada Yesus Kristus sebagai sumber kehidupan kami. Kami juga berdoa Tuhan mengingat saudara-saudara kami yang mungkin saat ini sedang dalam keadaan sakit. Mari Tuhan lawat mereka, mari Tuhan jamah mereka, dan mari Tuhan memberikan kesembuhan yang sempurna yang datang hanya daripada-Mu. Mereka yang dalam keadaan berduka, Tuhan melawat dan menghiburkan serta menguatkan mereka, agar dalam keadaan duka pun mereka boleh merasakan kasih Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan kasih-Mu. Sekali lagi kami mohon hikmat-Mu menuntun kami, agar kami dapat mengisi kehidupan kami, hari-hari kami dengan sebaik-baiknya. Agar kami dapat melakukan tindakan-tindakan hal-hal yang tepat di waktu yang tepat. Sehingga dengan demikian ya Tuhan, kami juga dapat memuliakan nama Tuhan dan memperoleh hasil yang terbaik pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Penyertaan dan perlindungan-Mu biarlah kekal di dalam kehidupan kami. Ampunilah akan semua dosa dan kesalahan kami. Kami panjatkan doa ini hanya di dalam satu nama, yaitu nama anak-Mu Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang senantiasa memberkati jeri lelah kami, Allah yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kini kita akan memberikan persembahan syukur.
Persembahan yang kita berikan adalah lambang persembahan diri kepada Allah. Marilah kita berikan yang terbaik kepadanya, sebab yang terbaik sudah Ia kerjakan bagi kita. Persembahan yang saudara berikan dapat menopang jalannya pelayanan. Dengarlah nas Alkitab dalam Mazmur 126, bait 5 dan 6 yang menyatakan, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Tuhan memberkati persembahan saudara. Mari kita memberi persembahan sambil memuji Tuhan dari Gita Bakti 83, bait pertama dan kedua. Marilah mengucap syukur pada Allah atas rahmat yang telah diberikan bagi dunia. Kristuslah berkorban bagi umat manusia. Marilah bersyukur muliakanlah namanya. Berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan yang mencukupkan segala keperluan kami. Apa yang sudah kami berikan datangnya dari Tuhan. Kami memberi bagi karya pelayanan di gereja Tuhan. Dengan memberi, kami mau saling mengasihi dan bersyukur kepada-Mu. Kami percaya setiap taburan mendatangkan tuaian besar bagi hidup kami. Amin. Jemaat, dipersilakan duduk. Jemaat, kami akan membacakan warta sektor. Disampaikan kepada seluruh jemaat bahwa mengacu pada ketentuan pemerintah untuk kenormalan baru dalam beribadah serta dalam upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19, maka kami akan tetap melayani ibadah secara online, live streaming untuk ibadah minggu pada setiap pukul 09.00 WIB, serta ibadah-ibadah pelkat. Besar harapan kami, seluruh keluarga jemaat GPIB Karis Pulau Gebang tetap bertekun mengikuti ibadah, sekalipun dari rumah kita masing-masing. Sebagai persiapan hati kita memasuki minggu keempat sesudah Epifani, seberat apapun beban pergumulan yang sedang kita hadapi, jangan pernah kita meninggalkan ibadah, karena ibadah itu mengandung janji Tuhan untuk kita umat-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Berikut jadwal ibadah virtual sepanjang minggu berjalan.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah berdiri. Hidup yang dijalani ini selalu menghadapi tantangan dan pergumulan. Jadikan Tuhan Yesus sebagai jawaban dalam mengatasi segala hal. Firman Tuhan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Yeremia 17 ayat 7. Kita menaikkan nyanyian pengutusan dari Gita Bakti 118 bait yang pertama dan kedua. Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, ibadah kita sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.